Ini poin penting bagi kita, orang Yahudi selama-lamanya rujuk kepada kes Aus dan Khazraj, bahkan sampai hari ini orang Yahudi musuh-musuh Islam tak akan redha dengan perpaduan dan kesatuan yang kita ada. Yang dipasang oleh orang-orang Yahudi ialah cuba menyebarkan fitnah dan menyebabkan perpecahan di kalangan sahabat-sahabat Ansar. Kita tahu sahabat Ansar ini terdiri daripada dua suku. Satu suku Aus, satu suku Khazraj. Dan sebelum ni mereka tak pernah aman. Mereka tak pernah berdamai pun. Kerana suku Aus dan Khazraj, sejarah dia sebelum Nabi datang hijrah ke Madinah, asyik apa? Asyik berperang, asyik bergaduh, asyik berbalah, tak berhenti. Sejarah peperangan mereka cukup lama. Dan salah satu perang yang paling besar antara Aus dengan Khazraj ni dinamakan Perang Bu'az. Perang Bu'az. Dan Perang Bu'az ni dah dijadikan sebagai sentimen oleh salah seorang tokoh provokasi Yahudi yang bernama Syas bin Qais. Satu hari Syas bin Qais ni mendatangi sahabat-sahabat Ansar. Jadi bila duduk dengan sahabat Ansar, dalam tu ada Aus, dalam tu ada Khazraj. Tiba-tiba dia pergi baca syair-syair klasik, syair-syair lama yang cerita balik pasal perang Bu'az ni. Jadi orang Arab ni sentimen dia tinggi. Dia tak boleh cerita pasal nenek moyang, pasal perang ni semangat dia lebih. Yang mana sebelum ni kawan ni duduk elok dah. Jadi orang Islam dah, dipersaudarakan dengan muhajirin dah. Sebelum ni Aus dan Khazraj bergaduh jadi baik, jadi saudara, ukhuwah Islamiah. Tapi orang-orang Yahudi tak suka ni, hak benda ni berlaku. Hak dia nak apa? Kita jangan bersatu tapi berpecah belah. Kita jangan ada perpaduan tapi bersengketa, bergaduh, tuduh menuduh, kata mengata, caci mencaci, sangsi menyangsi antara satu dengan yang lain. Kerana mereka nak apa? Kerana mereka nak bila umat Islam tu ada kesatuan dan perpaduan, mereka akan ada kekuatan. Di mana-mana pun kalau kesatuan dan perpaduan wujud, memang umat tu akan kuat. Tapi di mana-mana pun kalaulah dalam kampung, dalam organisasi, dalam bandar, dalam negeri, dalam negara sentiasa bergaduh, berpecah belah, berperang, sakit menyakiti, caci mencaci, tuduh menuduh, sanksi-sanksi, ada kekuatan atau tidak? Kekuatan tu akan lebur, kekuatan tu akan luntur, kekuatan tu akan musnah. Dan itu yang mereka tak mau tengok pada kekuatan umat Islam sekarang di Madinah. Why? Kerana dua Aus dan Khazraj ini sebelumnya menjadi tag team rakam sekutu mereka. Orang-orang Aus jadi sekutu Bani Nadir dan Bani Quraizah. Yahudi Bani Qainuqa menjadi sekutu orang-orang Khazraj. Sebahagian Yahudi sokong Aus, sebahagian Yahudi sokong Qainuqa. Sokong Khazraj. Dan dua ini duduk bergaduh, duduk berperang. Hak mengapi-apikan mereka siapa? Yahudi sama Yahudi. Walaupun kata sokong hak ni, kata sokong hak ni, hak berperang Aus dengan Khazraj. Hak penyokong dua-dua ni tak pernah berperang sama Yahudi dia. Nampak tak permainan? Nampak kita orang Islam, oh orang kafir pun sokong kita juga orang Islam. Hak belah kita nak lawan orang Islam, ada juga kafir sokong. Bila terjadi konfrontasi dan peperangan, hak selalunya jadi Islam lawan Islam. Hak sokong belah kita kafir, hak sokong belah kafir berlawan tak? Tak berlawan pun, mereka duduk sengit ya. Mereka tu tepuk tangan ya. Hak berlawan tu kita, hak terbunuh kita, hak mati kita, hak pecah muka kita, hak kena tendang kita. Kitalah yang diperbodohkan sepanjang zaman. Bukan cerita hari ini, ini cerita apa yang mereka nak buat pada keutuhan perpaduan dan ukhuwah antara sahabat Ansar. Bila pi baca benda-benda, ratik benda tu, hak pedang elok-elok duduk dalam sarung, mula ada dah sahabat hak nak buat keluar. Dia bawa balik cerita kalau kita hari ini, anak sama anak ni orat dah, lupa dah kisah lama. Cucu sama cucu orat dah, lupa kisah lama. Tapi dia balik bangkit asal cerita tok kita. Tambah pula ada orang pi api, tok hang dulu libah pedang kat tok hang. Tok hang dulu tendang perut tok hang. Anak pun semangat terus. Pada hari ni okey dah kita ya. Kita lupa dah lama tu. Dia bangkit balik cerita tu, mula nak tarik pedang. Dan sekali nasib baik berita ni sampai cepat dekat Nabi. Bila berita ni sampai cepat dekat Nabi, Nabi datang. Dan Nabi memperingatkan kembali pada mereka tentang zaman-zaman jahiliah mereka.
Apa yang mereka buat dulu, hak ada benda dah lepas tu ialah mereka berada pada zaman kebodohan, zaman jahiliah, zaman zurumat. Sekarang kamu dah dimuliakan dengan agama Islam, kamu dah dimuliakan dengan dipersaudarakan dengan muhajirin. Bahkan hak kamu bertetak, kamu bergaduh, kamu berperang dulu, kamu dah bersatu hari ini. Adakah kamu akan mengambil sikap kembali pada jahiliah semula? Menangis sahabat-sahabat ni baru mereka sedar, mereka ni diprovokasikan oleh siapa? Syahs bin Qais tadi. Lalu mereka masukkan balik pedang, mereka berpelukan antara satu dengan lain dan mereka menyedari dan menginsafi apa yang mereka buat hari ini dah terlajak dan tersilap. Kalau lambat punya gaya, lambat punya kes, apa mungkin boleh berlaku? Pertumpahan darah boleh berlaku, pembunuhan sesama Muslim, sesama saudara seagama boleh jadi. Kerana provokasi siapa? Orang lain. Musuh yang tak mau lihat perpaduan dan kesatuan kita. Bahkan tu cara dulu, bentuk provokasi tu luas. Tambahan hari ini kita ada mainstream, kita ada media, kita ada tu, kita ada ni. Provokasi boleh dilakukan dalam banyak cabang. Nak provok orang dalam media, dalam FB, dalam Twitter, dalam WhatsApp, kok tu, kok ni, kok ni. Atau hak jenis terhasut, hak jenis termakan, tak boleh fikir panjang. Jadilah benda-benda yang tidak diingini. Jadilah mafsadah, jadilah mudarat. Jadi walaupun cerita Nabi kita nampak sirah, tapi cuba fikir di sebaliknya. Jangan baca sejarah, jangan baca Quran, hanya kita pandang secara zahir. Tapi bawa benda tu. Sebab tu Quran disebut ilmu yang dulu, ilmu yang sekarang, ilmu yang akan datang. Sebab dia punya ilmu tu sentiasa apa? Sentiasa segar. Evergreen. Dia tak pernah layu untuk konteks satu-satu sejarah, satu-satu masa. Kalau kita baca Quran lagu tu, maka dia akan jadi mirip buku sejarah lah. Cuma untuk dikenang dan diingati. Tapi Quran tidak. Quran untuk ambil pelajaran dan iktibar. Benda yang sama berlaku pada hari ini, tapi konteks dia berbeza. Orang dulu provokasi cara ni, hari ini provokasi tak ada orang lain, cara lain. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana mereka cuba meragu-ragukan orang Islam. Meragu-ragukan tentang apa? Tentang agama mereka, tentang ibadah mereka, tentang amalan mereka. Yang ni Allah sebut dalam ayat 70-72, cuba cek lah. Surah Ali Imran, wadda ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi anzala ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Surah Ali Imran 70-72 ayat tu. Wadda ta'ifatun min ahlil kitab 72 confirm. Wadda ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadhi anzala ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. 72. Baik. Ada sebahagian ahli-ahli kitab yang mana ketua-ketua mereka ni buat apa? Aminu, perlihatkanlah keimanan kamu. Billadhi anzala ala allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Sahabat-sahabat Nabi lah. Jadi ketua-ketua, kepala-kepala Yahudi ni minta sebahagian daripada orang dia, hak spesialis ni, aminu. Kamu pi kumpulan mereka, pi tempat orang Islam, tunjukkan keimanan kamu. Padahal tak beriman pun. Pura-pura, menipu. Cakap dekat mereka, kamu dah beriman sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad ni. Jadi mereka masuk dalam kelompok sahabat, mereka memperdayakan Nabi Muhammad, seolah-olah mereka menipu Nabi dan menipu sahabat, mereka dah jadi orang Islam, dah jadi orang beriman. Wajhan nahar, pada permulaan siang. Di siang hari, tunjuk yang kamu beriman. Wakfuru akhirahu. Tapi di penghujung malam, kamu kufur balik. La'allahum yarji'un. Moga-moga ada sebahagian daripada orang Islam yang makna kamu boleh tarik balik mereka kembali kepada kekufuran. Apa yang mereka nak buat? Bila nak menyamar jadi orang Islam, dia kena buat apa yang orang Islam buat. Dari sudut akidah, sesuatu yang tersembunyi, hidden. Hati mungkin boleh tipu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, berakidah, benda dalam. Tapi hal luar, kita kena tunjuk. Amalan, beribadah, terutama ibadat solat. Dah kata orang Islam, dah kata orang beriman, kena semayang. Semayang pula, semayang buat jemaah. Hak paling letih sekali solat apa? Semayang subuh letih lah, jenis orang menyamak ni.
Hak tak menyamak pun letih ke tak letih? Hak Islam dah ni nak tanya. Hak Islam dah nak mari semayang subuh pun payah, apatah lagi hak menyamak nak mari semayang subuh. Boleh faham tak maksud saya tu? Hak kita hak Islam dah bukan menyamak kan ni? Memang tak menyamak, tapi nak mari solat subuh berjemaah pun payah, apatah lagi orang yang menyamak Islam nak mari semayang subuh. Tapi tak bolehlah nak hancurkan Islam dari dalam, marilah pura-pura semayang subuh. Ikut-ikut orang rukuk, kita rukuk. Orang sujud, kita sujud. Orang tunduk, kita tunduk. Tapi berapa lama benda ni boleh tahan? Tak jadi buat-buat. Lama-lama leceh lah. Lama-lama rasa berat lah. Bila berat, akhirnya keluar. Pecahlah tembelang mereka. Bila pecah ni, dalam masa mereka duduk dalam tu, mereka tashkikkan. Apa dia tashkik? Meragukan. Pasal apa kita orang Islam ni kena semayang lah? Tengok agama lain tak payah semayang, Islam saja. Dia nak buat ayat-ayat lagu tu lah. Pasal apa kena bayar zakat? Kita cari harta letih-letih nak bagi duit kat orang. Ni contoh, maksudnya dia buat benda-benda tu nak suruh orang yang sebelum ni dah Islam, yang sebelum ni kafir, tertarik, terpikat, ikut juga seperti mereka, keluar daripada agama ni. Hak elok dah duduk Islam, hak elok dah beramal, beribadat belakang Nabi, supaya tertarik dengan mereka, dengan tashkik dan keraguan tadi, keluar balik daripada agama Islam, kembali kepada akidah dan pegangan yang asal. Hak ni berlaku tak hari ni, taktik macam ni? Berlaku tuan-tuan. Sama ada mereka orang Islam, Muslim yang dah murtad, orang Islam asalnya murtad, ataupun memang musuh-musuh Islam yang setiap hari cuba meragukan Islam, cari benda-benda yang di mata dan di akal mereka ni ketidakbaikan pada Islam. Cari ayat tu, cari hadis ni, cari cerita tu, cari sejarah ni. Hak bagi rasa mereka ni boleh melemahkan, boleh mewaswaskan orang Islam. Maka naiklah isu-isu dalam masyarakat. Dan isu apa? Perempuan nak jadi apa? Nak jadi imam juga. Isu Nabi ni pedofil, kahwin dengan kanak-kanak. Orang lelaki boleh kahwin 4, kami pun orang perempuan nak bersuami 4 juga. Banyak kan benda-benda hak sebelum ni kita tak pernah fikir, sebelum ni kita tak rasa benda ni akan keluar, keluar. Dalam satu hadis tentang akhir zaman, Nabi pernah sebutkan bila akan datang pembicara-pembicara di akhir zaman, dia akan bawa berita yang sebelum ni, bukan kata kamu tak pernah dengar, zaman datuk nenek kamu pun tak pernah dengar orang cakap lagu ni. Tiba-tiba hari ni keluar, tiba-tiba hari ni muncul. Zaman tok kita dulu, orang nak jadi perempuan, nak jadi imam ni tak pernah keluar. Zaman kita tak keluar, tiba-tiba ni keluar. Pakai tudung tak wajib. Banyak isu-isu, hak pelik-pelik. Dah keluar sekarang ni. Keluar tu untuk apa? Untuk kebagusan dan kebaikan agama ke nak merosakkan agama? Jelas ini merosakkan agama. Ini fundamental dalam agama, asas, basic, teras. Bagaimana dia boleh diubah? Dia carilah kisah-kisah Nabi. Nabi menggunakan apa? Isu peperangan, nak takluk negara orang, nak paksa orang atas agama Islam, kemudian nak rampas hamba-hamba, nak memperbudakkan wanita, nak memperbanyakkan ghanimah, nak memperbanyakkan tawanan. Isu-isu remeh sebenarnya, yang benda ini sudah dikupas dan diselesaikan oleh ulama-ulama Islam. Di satu benda saja, bila kita belajar psikologi, salah satu psikologi yang selalu kita belajar psikoterapi, tapi jarang orang nak belajar tentang psikopatologi. Psikopatologi macam contoh, dalam banyak-banyak ilmuwan, mereka belajar tentang ilmu, tentang maklumat, tentang informasi. Dan daripada semua benda tadi, kita akan dapat mafhum, iaitu kefahaman. Macam kita orang Islam, satu lagi orang yang suka belajar Islam ialah golongan orientalis. Orientalis belajar dalam Islam, belajar. Kadang-kadang ilmu Islam yang dia belajar jauh lebih tinggi daripada kita. Kita baru belajar 2 kitab, dia kadang-kadang dah kaji, dah buka 10 kitab. Dia kaji sungguh pasal Islam. Dia ada kefahaman tentang Islam kadang-kadang jauh lebih besar dari kita. Tapi dalam psikopatologi, kita bukan berhenti setakat mafhum. Tapi ada satu lagi benda yang mereka tertinggal, iaitu tasdik. Tasdik ialah membenarkan apa yang dibawa oleh agama. Dia belajar Islam, sekarang dia nak faham saja. Semayang, aku faham dah. Zakat, aku belajar zakat, aku faham dah. Tapi di sebalik kefahaman tu, mereka bukan nak membenarkan apa yang mereka baca tadi. Bukan mereka nak membenarkan apa yang Islam tunjuk tadi, tapi sekadar nak ambil ilmu Islam tu, kefahaman Islam. Tapi tasdik tak ada. Sebab apa? Hari-hari mereka cari kelemahan.
Mereka tahu dah, mereka belajar Islam itu baik, Islam itu bagus, tapi tasdik percaya kepada apa yang mereka belajar, tak ada. Inilah kerosakan. Sama juga konsep kalau kita belajar hari ini sekadar untuk dapat kefahaman, tasdik, pembenaran terhadap kefahaman, tak ada, fail kita. Dia akan jadi orang yang berilmu semata-mata. Hang tahu benda tu, aku tahu. Hang tahu maklumat ni, aku tahu. Hang tahu informasi ni, aku tahu. Tapi kadang-kadang aku tahu, aku tahu, aku tahu, dia sendiri lawan agama. Wah. Dia sendiri yang tomah agama, dia sendiri yang caci agama, dia sendiri yang serang agama. Sedangkan dia belajar semua ni, why? Tasdik tadi tak ada. Dia tidak membenarkan apa yang dia belajar. Tapi dia sekadar nak tahu. Dan banyak hari ini orang belajar sekadar nak tahu. Tapi anda harus cari tasdik kebenaran di sebalik ilmu yang anda belajar. Itu psikopatologi. Baik, yang keempat. Yang keempat ialah memasang spy, mata-mata. Ha, ini bukan kata zaman James Bond. James Bond tu baru lagi. Bak mata-mata spy ni zaman Nabi lagi dah berlaku. Cuma bukan nama James Bond lah, nama lain. Antara spy-spy besar Yahudi siapa? Zaid bin Hanif, Osman bin Amru, kemudian Rafiq bin Huraimilah. Dia ada lima. Jadi saya ingat tiga antara lima tu. Ini antara nama-nama spy Yahudi. Jadi mereka masuk dalam kelompok Nabi Muhammad juga menyamar sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, duduk di samping sahabat Nabi. Dan kebiasaan Nabi ni, dia akan apa? Nabi akan berdakwah, Nabi cerita, Nabi mengajar, Nabi memberi penjelasan tentang agama. Dan Nabi juga bercerita benda-benda lain. Tujuan dia menyamar ni untuk apa? Untuk ambil maklumat. Bila dia dengar pada Nabi, malam karang dia balik, dia cerita dekat kepala Yahudi dia. Apa Muhammad cerita hari ni? Apa Muhammad menyamar hari ni? Apa Muhammad bagi info hari ni? Dia pun ceritalah, Muhammad cakap macam ni, Muhammad cakap macam ni, Muhammad cakap macam ni. Baik, semua ilmu tadi dia ambil tak? Macam kita sebut patologi, dia ambil semua hak Nabi cakap. Ilmu daripada Nabi dia ambil, tapi tasdik ada ke tak ada? Pembenaran tu tak ada pun. Dia ambil ilmu daripada Nabi bukan untuk membenarkan, tapi untuk apa? Untuk lawan Nabi. Dia ambil ilmu daripada orang yang paling benar, orang yang paling siddiq, tapi tasdik tak ada. Dia bukan nak membenarkan Nabi, malah nak mengancam melawan Nabi. Dan daripada maklumat dan info tu, mereka merancang sesuatu yang lain. Nak merosakkan Islam daripada dalam. Bahkan kemuncak yang terjadi kita tahu. Dalam surah Taubah telah dibina satu masjid. Masjid apa? Zaman Nabi. Nabi minta sahabat pergi bakar. Masjid apa? Masjid di Dirar. Wuih, kejam Muhammad suruh bakar masjid. Padahal dia suruh sahabat dia bina masjid. Ha, dia carilah kes-kes macam ni. Tapi dia sebalik kes tu mereka tak mau belajar. Dia nampak Muhammad suruh sahabat dia bakar masjid. Dia suruh bina, dia suruh bakar. Bukankah gila korang macam ni? Ha, dia buat ayat tu. Tapi di sebalik Nabi arahkan bakar tu pasal apa? Sebab masjid yang mereka buat tu untuk memecah belah orang. Bukan untuk menyatukan umat. Untuk supaya jadi ada kin, jadi ada aliran. Ha, ni geng ni, ha, ni geng ni. Ha, tu masjid grup tu, ha, ni masjid grup ni. Kita pun nak jadi ni. Jadi masjid tu milik golongan tertentu. Masjid tu milik aliran tertentu. Bukan mari sama-sama, tak kira apa fahaman, apa anutan, apa ideologi, apa kefahaman, duduk sekali dah. Ha, tu masjid geng tu tu, jangan pergi start. Tu masjid hak buat tu, tu masjid buat ni, jadi lekut tu dah. Sebab jadi lekut tu lah Nabi minta bakar. Sebab mereka ada perancangan di sebaliknya. Bukan semata-mata buat masjid, nak suruh orang semayang, nak menyatukan. Tapi nak create apa? Create perancangan, create agenda di tempat tersebut dan nak menghancurkan Islam dari dalam. Dan hari ini mereka buat benda yang sama. Kadang-kadang mereka hantar orang mereka masuk dalam organisasi Islam. Nampak macam orang Islam, tapi pemikiran yang mereka bawa, ideologi yang mereka bawa, kefahaman yang mereka bawa, jauh bersalahan dengan apa yang diajar oleh agama. Masuklah apa yang dinamakan sekular, masuklah apa yang dinamakan liberal, masuklah apa yang dinamakan pluralism. Ini semua ideologi-ideologi yang bertentangan dan amat-amat bersalahan yang boleh menyesatkan dan menyelewengkan akidah orang Islam. Sama macam isu pluralism. Pluralism nak suruh menganggap semua agama sama. Semua agama sama kah? Semua agama sama ke? Kalau semua agama sama, baik. Dulu datang Nasrani-Nasrani daripada Najran zaman Nabi ini. Mereka datang 40 hingga 41 orang. Datang ke bumi Mekah, bumi Madinah, nak jumpa Nabi.
Mereka nak berdebat dengan Nabi, nak mendebat Nabi tentang isu ketuhanan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nak abaknya bahawa Nabi Isa ini di sisi mereka ialah anak Tuhan. Di sisi kita orang Islam, Nabi Isa itu salah seorang Nabi dan Rasul. Dia itu adalah salah seorang hamba Allah. Pangkat dia Nabi, pangkat dia Rasul, tak lebih daripada itu. Dan kita juga yakin menerusi hadis-hadis dan sabdaan Nabi bahawa Nabi Isa ni belum lagi wafat. Tapi diangkat oleh Allah. Siapa yang cerita diangkat ni? Allah sendiri yang cerita dalam Quran. Lepas tu hadis Nabi juga cerita satu masa di akhir zaman dia akan turun balik. Kita beriman, kita percaya sebab Nabi. Abang aku tu kat kita. Tapi dia percaya lebih jauh anak Tuhan. Sebenarnya berlaku benda ni tahun 325 Masihi. Selepas konsili persidangan Nisia yang pertama. Digezek atas arahan Maharaja Konstantin. Sebelum 325 Masihi, orang Nasrani dan Kristian tetap meyakini bahawa Isa cuma hamba Allah, Nabi dan Rasul. Jadi bila ini berlaku, kalaulah pendekatan pluralism itu betul sama, perlu atau tidak Nabi berdebat dalam soal ini? Kalau semua sama, perlu atau tidak Nabi berdebat? Perlu atau tidak? Tak perlu, baliklah. Kamu nak mendebat pasal apa? Pasal apa itu? Hak kami pun betul, hak kamu pun betul. Sama saja kita semua, baliklah. Tak payah berdebat. Kalau sama, sebab tak sama tu Nabi sanggup lawan debat tu. Sebab tak sama apa? Nak memperbetulkan kesilapfahaman mereka terhadap Nabi dan Rasul Allah yang bernama Isa tu lah. Kalau sama, ikut hang lah nak pegang apa, sama je. Debat tak akan terjadi. Sama seperti pemuka-pemuka Quraisy datang jumpa Nabi. Minta sailang bentuk ibadat. Tahun ni kami juga akan sembah Allah Tuhan kamu. Tahun depan, kamu kena sembah berhala Tuhan kami. Tahun ketiga, sembah Allah balik. Tahun keempat, sembah berhala balik. Kita gilir tahun-tahun. Kalau agama ni sama, Nabi terima tak? Okay, alright. Aku memang mengamalkan pluralism. Terima. Tahun ni sembah Allah, tahun depan sembah berhala. Sebab apa? Sama aja. Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi tolak. Kalau tolak tu sama ke tak sama maksudnya? Tak sama lah. Mana sama sembah Allah Maha Esa dengan sembah patung berhala? Jelas. Ayat terakhir sebut, lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku, tak sama. Dan bila tak sama, setengah orang bercakap konsep kebaikan. Ustaz, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, satu ni saya setuju. Semua agama memang mengajarkan kebaikan. Tak ada agama ajar kejahatan. Dan bila agama ajar kejahatan tu bukan agama. Memang ajaran agama kami, ustaz, kena rogol orang. Itu memang basic ajaran. Rukun agama kami, rogol orang, kena rompak bank, kena pancung kepala orang. Yang ini boleh kata agama tak guna? Itu mengaruk tu. Saya bersetuju semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi, perspektif kebaikan itu sifat dia subjektif. Bagaimana anda memahami kebaikan? Bila kita sebut baik, umum semua orang boleh terima kebaikan. Tapi kebaikan pemahaman baik di sisi saya tentu berbeza dengan baik di sisi orang lain. Sekarang ni bila kita sebut secara umum, semua agama mengajarkan kebaikan, subjektifnya kebaikan, apa yang orang agama lain faham tentang istilah kebaikan mungkin tak sama dengan konsep kebaikan yang difahami dalam agama kita. Bila sebut dalam agama kita, akidah kita ini baik kerana kita hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi akidah menyembah Tuhan Yang Maha Esa ada atau tidak dalam agama lain? Walaupun dia anggap sembah berhala itu baik di sisi dia, tapi adakah baik dia tu baik di sisi kita? Tidak dah. Kebaikan secara umum betul kita sebut, tapi tadi subjektif sangat kebaikan dari kacamata setiap pemeluk dan penganut agama tak sama. Bila saja bersalahan dengan asas fundamental dasar agama kita, walaupun dia rasa sembah Tuhan tiga tu baik, sembah berhala tu baik, sembah dewa tu baik, dia tetap tidak ada kebaikan pada perspektif pemahaman agama kita. Spy. Isu spy rata-rata. Maka lahirlah filem-filem James Bond, The Saint, apa lagi, Mission Impossible lah. Walaupun bukan konteks agama, konteks perang dingin, Cold War, perang antara negara dengan negara, spy ni hantar spy ni nak pergi berosak, nak pergi musnah, ni biasa. Spy ni cerita lama, mata-mata. Dan hari ni, konsep spy ni ada lagi ke tak ada? Ada lagi, dia tak pernah padam. Kadang-kadang datang ke satu tempat sebagai pelancong. Kita nampak macam pelancong bawa kamera di taman, di zoo negara, kat belakang kita tu. Sama macam tadi, hak siang hari tunjuklah kamu ni baik, hak malam tu, tik. Bos maklumat hari ni, tik. Esok pakai suap bendik. Mana taman negara, bukit bendera, apa semua. Lepas tu hak malam tu, tik. Hello, maklumat baru. Ada jadi pelancong, ada jadi fotografer, ada kerja jabatan kerajaan, kerja ni. Kita tak tahu.
dah berapa orang dah lepas, berapa orang masuk. Sebab kelibat mereka seperti orang awam, sama seperti kita. Pakai berjukuk, pakai kemah. Tak dalam, kita tak tahu. Sama macam zaman Rasulullah. Semua pakai apa? Ha, pakai serban contoh, pakai kopiah. Duk senayang Allahu Akbar sebenarnya, nak rosakkan agama kita. Walaupun kita baca ni sirah Nabi, tapi pemaknaan iktibar tu tolong. Jangan statikan isu sejarah sebagai manfaat kisah sirah Nabi semata-mata, tapi ambil pemaknaan tu sampai zaman kita. Ni cara kita berfikir tentang agama. Bawa agama tak jadi beku, agama tak jadi jumuk. Jumuk-jumuk juga 9 suku dah lah.